karena adanya pemaksaan konsep Indo-Pacific Economic Framework. Indo-Pacific Economic Framework ini bikin khawatir banyak orang. Terus terang, kami di DPP Nasdem, mungkin Teh Koni juga sama-sama tahu, kita sangat khawatir dengan Indo-Pacific Economic Framework ini. Karena nanti Indo-Pacific Economic Framework akan menyasar kepada kekuatan ekonomi digital di daerah Indo-Pacific, di mana di dalamnya ada India dan Indonesia. Dua negara konsumen dan data terbesar. Digital terbesar. Digital. India sama Indonesia. Itu nggak main-main, bos. Medcom.id, a part of Media Group Network.